Di tengah gemerlapnya budaya Jawa, terdapat sebuah tradisi yang kental dengan keberanian, kekuatan, dan kesetiaan. Selamat datang di channel kami. Masih bersama saya, Bro. Tempat di mana kita akan menyelusuri jejak legenda yang telah menginspirasi generasi demi generasi. Di sini, di tanah yang subur dan penuh makna, terlahir sebuah kebudayaan yang tak lekang oleh waktu. Kami akan membawa Anda dalam perjalanan yang menggali lebih dalam ke dalam sejarah sebuah perayaan yang tak hanya menjadi bagian dari tradisi, tetapi juga bagian dari identitas kami. Inilah asal-usul Bantengan, sebuah pertunjukan yang melampaui sekedar hiburan, tetapi juga sebuah ungkapan kebersamaan, keberanian, dan semangat kebangsaan. Mari kita jelajahi kisah yang menjadikan Bantengan sebuah bagian tak terpisahkan dari warisan budaya kita. Bantengan adalah sebuah tradisi pertunjukan yang berasal dari daerah Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia. Ceritanya berawal dari zaman penjajahan Belanda di awal abad ke-20. Pada saat itu petani-petani di daerah tersebut terkena pajak yang sangat berat, sehingga mereka seringkali tidak mampu membayarnya. Dalam kondisi seperti itu, para petani mencari cara untuk menghibur diri dan menyuarakan protes terhadap kebijakan yang memberatkan mereka. Mereka kemudian mengembangkan pertunjukan Bantengan sebagai bentuk hiburan dan juga bentuk perlawanan tanpa kekerasan terhadap penindasan. Pertunjukan Bantengan ini melibatkan kostum-kostum yang unik seperti kepala kerbau yang besar dan badan yang dilapisi dengan anyaman bambu. Para pemain memainkan peran sebagai kerbau-kerbau yang kuat dengan gerakan-gerakan yang dramatis dan kadang-kadang mengesankan. Mereka juga menggunakan alat musik tradisional seperti kendang dan gong untuk menambah kesan dramatis dalam pertunjukan. Dari waktu ke waktu, tradisi Bantengan terus berkembang dan menjadi bagian integral dari budaya Jawa Timur. Meskipun asal-usul terkait dengan kondisi sosial dan politik pada masa lalu, pertunjukan Bantengan sekarang ini lebih sering diadakan sebagai hiburan dan bagian dari upacara adat seperti pada perayaan hari besar dan pernikahan. Makna simbolis. Selain menjadi hiburan dan bentuk protes sosial pada masa lampau, Bantengan juga memiliki makna simbolis yang dalam bagi masyarakat Jawa. Pertunjukan ini seringkali dianggap sebagai representasi dari perjuangan, kekuatan, dan semangat kolektif dalam menghadapi tantangan hidup. Perkembangan modern. Meskipun Bantengan tetap mempertahankan akarnya sebagai tradisi yang kaya sejarah, misalnya dalam beberapa pertunjukan, unsur-unsur kontemporer seperti musik pop atau tarian modern dapat dimasukkan untuk menarik perhatian generasi muda. Pariwisata budaya. Bantengan juga telah menjadi daya tarik pariwisata budaya yang penting. Banyak wisatawan lokal maupun mancanegara tertarik untuk menyaksikan pertunjukan ini dan mempelajari lebih lanjut tentang warisan budaya Indonesia. Pelestarian. Meskipun Bantengan tetap populer di beberapa daerah, ada juga upaya-upaya untuk melestarikan dan mempromosikan tradisi ini agar tidak terlupakan. Pemerintah daerah dan berbagai organisasi budaya seringkali terlibat dalam program-program untuk mendukung komunitas yang mempertahankan tradisi Bantengan. Dengan demikian, Bantengan bukan hanya sekedar pertunjukan tradisional,
tetapi juga merupakan bagian yang penting dari identitas budaya dan sejarah masyarakat Jawa Timur, serta menjadi sumber kebanggaan dan inspirasi bagi banyak orang. Sekian video singkat dari kami. Saya Bro mengucapkan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe-nya.